السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حامدا وشاكرا لله تبارك وتعالى ومصليا ومسلما على سيدنا <alles teachers> عظيمنا قدوتنا سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله القائم بحقوق لا ما ضاقت الا وفرجها الله حبيب الرحمن وسيد الاكوان الحاضر على من صلى عليه في كل زمان ومكان من طاب حيا وميتا الذي ما ولد مثله ولم يولد مثله قط ابدا صلاة تحسن بها الاخلاق وتيسر بها الارزاق وتدفع بها المساك وتملا منها الافاق صلاه دائمه من يوم خلقت الدنيا الى يوم التلاق وعلى اله واصحابه أَدَدَ ما عندك من العدد والمدد في كل لمحة عين من الأزل إلى الأبد أما بعد تريتان بتن أخونا في الله ولله فضيلتكم الأستاذ هاجي حسبي سلاكو مدير Pondok Pesantren Sabdarianada, para posepo, konglangkong Sohibul Bait, taretan Bapak Ismail, Bapak Putri sekeluarga, ajunan undangan yang terhormat, satejenah kaparengana barokah umur. Ngertengera umur barokah, manabi umurah ikuna aki untuk berobudiah menghambakan diri kepada Allah. Ngertengera omur ka Manabi eku naaki mabenyak Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima. Ben e pada pa apole omur Kabulan Ramadan, hari raya Idul Fitri satu sawal 1445 Hijriah tahun yang akan datang. barokah kesehatanna, barokah rezekina, epa salametta keluarga, istri anak, epa salametta dari balak balai ban musibah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ben samoka ah, ananda Muhammad Al Farizqi. Saya salamet At teh atas miah wal akikah epon epat tetia waladun soleh. Anak senyul buk dibasah tumbuh menjadi anak yang beriman, bertakwa, berilmu dan berahlakul karimah. Ala hadhihi wa kulli muljah tarajat anak Muhammad al farizqi Al-Fatihah. Alamin Para rabu, anak kak dinto buana ate, samroh min samroh fuat buana ate. Secara naluria, orang sepo yang berakal sehat pasti bunga. Manabi ngulati anak-anak. Jangankan lahir di dalam kebedaan sempurna. Walaupun tidak sempurna sekalipun, tetap secara alamiah Allah memberikan rasa belas, rasa nisar. Kula ben para ajunan mun andi anak, syukur. Napa boleh anak lahir di dalam kebedaan sempurna. Nabi Sulaiman, beliau kadinto raja bukan sembarang raja. Raja, rajana bangsa jin dan bangsa manusia. Jin-jin tunduk kan Nabi Sulaiman. E memahami bahasa binatang. Mampu memahami bahasa semut. Sampai mangken secanggih-canggihnya teknologi belum ada alat teknologi yang mampu menterjemahkan bahasa semut. Tapi Nabi Sulaiman, ibu tahun sita Pongkor berdialog dengan semut. Tapi Nabi Sulaiman gak nintoh Ibrika korangan ben Gusti allah. Lakar manusia gak tidak ada yang sempurna. Seti mon tan para ajunan apa ngerasa korang? kartunya gak ini kenangan aku orang. Tidak si sempurna, ada lemoti, loh. Nabi Sulaiman gak ini raja. benikun coba raja se kabupaten satu provinsi gubernur satu negara presiden, tapi raja nama nusa raja nak pengsajin. Tapi Nabi Sulaiman gara-gara lupa mengucapkan insya Allah benkusti Allah etegor eparingi et anak sikko insanin saparoh betenan. Tapi Nabi Sulaiman tetap nisan. Makan mun benda orang tua muang anak ini kapon elang ke sifat kemanusiaannya. Di medsos, di YouTube, beda anak eh temon eh bak sampah ya Allah ring tuhan ka. Napa manusia pun, napa cuma bentuk wujudnya manusia, hatinya sudah tidak berhati manusia. Karena kadang Allah mengajarkan di dalam Al-Quran doa orang tua kepada anaknya. Rabbana heblana min azwajina wa zurriyatina kurrota a'yun. Jadikanlah anak kami ya Allah kurrota a'yun. Penyejuk jiwa. Kurro kak dinto dari korro. Ini bak celep kate. Jadi ngabes anak Seneng ngabes anak anak membanggakan orang tuanya. Nikah anak yang ideal menurut Al-Quran. Yang menjadi pertanyaan, Dermah sopaja putran dan kuleben para ajunan, Teti anak, Sema seneng, Ma Ka orang sepon. Nomor setong, Bekalilah anak kita dengan iman dan islam. Karena iman dan Islam gak ada tujuan kita hidup. Tanpa iman, tanpa Islam, odi oh, ini kata ada arti. Maka tep, la ilaha illallah muhammadur Rasulullah edelum aten ana. sheikh Abdul Qadir Al Jilani radhiyallahu an. Sultanil Aulia. Beliau kadin tomon lebet ya de gereja. Pas tangah bes kasalib si Abdul Qadir ni kamalingos. Nula ate. Langsung maca syahadat. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Apun apa napa? Takok mi iman na kumbing. Takok mi Atena na keabri kesempatan. Dek kasalena. La ilaha illallah. Mangan langsung berontak. Kula kak dintok. Wakil Ketua Wakil Ketua FKUB. Dan gue lagi paling susah. Mumpun beda acara. isa sama gereja. kijasa saya rasa. Mumpun yang eka ling to kok on beda acara. Gak ada bisa. Gue leng, re, re, nyari alasan. Ba, ya, si Anu. Si Dere mati. Kenapa saya lain. Eh sa. enggak kasih Abdul Qadir Al-Jilani. Malingus. Sanggung gula siapa tetia ketua. Gula enggak. tinggal tetia wakil bayam nolak tanpa Iman ben Islam ni kak, pabungkol, cik sampai kumbing, walaupun sakon jalan obu. La ilaha illallah artena la ma'buda bihakkin fil wujud illallah. Tadak sepantas esempa salena kusti Allah. Teti salena gusti Allah bukan sesembahan. Seesempa ni kak, cuma kusti Allah. Ni kata tauhid. Maka di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca iya na'budu butuh. Cuma de kaajunan. Nak butuh kami menyembah. Lil khususiyah dikhususkan hanya cuma deka ajunan ya Allah. Nak butuh. Abdi dalam menyembah. Jadi apa ni kak? Apa ngiran kak Gusti Allah? Maka ibu tu abu Amul ja'aki kusti Allah. Mengagungkan Allah. Memuliakan Allah. Mensucikan Allah. Cuma kusti Allah si maha sempurna. Aba ni Kuat apuasa. Kusti Allah si maha kuat. Menbeni kusti Allah si maha kuat. Makan banyak orang yang tak apuasa. Tak kuat menkusti Allah. Tak iba tonton. Tak iba hidayat. Aba teti orang bagus. Beni karena abek bagus, gusti Allah. Saya nonton abek, teti orang bagus. Teti gula berpara para ajunan, ahli suarga napa pun ten, bisa iolati. Eh begitu abek, odik makin ni. ini ke ahli suarga napa abes ten, sekala kona. Mun kala kona orang ahli suarga saya sembilan puluh 99 persen suarga. Tapi mun kalakonna orang ahli neraka sih lagoni ni, ki neraka. Tuti abe ni ke sangat bergantung kepada Allah. Le eka din to artena kul huwallahu ahad, Allahu samad. As-samad ka to, se eka buto bareng Maka abe ni ka banget buto Allah pangiran kaula. Allah puampu kaula. Allah telantel kaulah. Allah kerja -kaula. Maka sabak dana ia kanak butuh. Wa ia kanak setain. Dek keajunan Allah. Abdi na'anyu'un pertolongan. Maka begitu anak lahir. Adhani. Kau pengkangan. Kau pengkacir Mereka dintu pada hari ketujuh. Otabemak semak dari hari ketujuh dari kelahirannya jabang bayi, beriknya masih fokus. Lihat abriknya maka pejit ini gak ikut cak tasmiyah. E dalam bahasa fakih, eh sebut akikoh. Kenapa saya maksud akikoh? Saya maksud akikoh kak Dinto. Secara kamus, dipotongnya rambut jabang bayi. Jadi bejik siakekai artena obu ini kayak cokor, e cokor rata, e pakundul. Pas mereka ninto isape isetong tembengan. e tembeng, oleh berempa gram, Sampama oleh satu gram, satu gram gadintoh kabeli kabeli salaka, ulama hilaf berdesing oca kabeli emas, berdesing oca kabeli salaka. Tapi kustekan jing Nabi, ebek to mengaki koi Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, tak ngangkui emas. Ngangkui salaka. Tapi beda sih ngoci emas lebih utama. Ngiring ajunan. Ngangkui ya salaka kenging, ngangkui ya ke emas kenging. Tetika ini tak yokor, obok ini kau berapa gram. Sama mau oleh setengah gram, tanya aki, berapa salaka setengah gram. Lekan ini sadek aki. Sama mah 200 ebu. 200 ebu dibagi ke anak yatim. Le, kini kasih eko cak akeka. Teti artena akeka memotong rambut bayi laki-laki perempuan sami. Le, ebek to pelaksanaan akeka. Le, kini yang jam beli mbi. Mana bila ke mbi indah dua. Mana bi bini setong. Mana bi mampu. Mun tak mampu kini rek. Ni kamu tak mampu ngi kentena. Mbik ngi ajam sa gadin tu. jam tak mampu. am cek bertabur boleh sa. Di budin tepak kakarupuk rupuk dekik kene ka. Ha ni ka di budin pas je capi oncengan akeka. Mak se keluar cek pecek tet kutetan. Ari akeka pacek ngajek kene ka. Leni gadan daretan. Tapi kan itu Beri nyama bagus. Nyama ini kasih paling bagus yang mengandung nama penghambaan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrazak. Nomor dua nyamana nepi. Adam, Musa, Ibrahim, Ismail, Yusuf. Paling bagus Muhammad. Rogi mon orang andi anak setonga tade sebri nyama Muhammad. Sebri nyama potona Rasulullah Hasan Hussein ni kasih paling bagus. Ni karena dalam nyama kak dinto beda arpan. Di dalam nyama kak dinto beda arpan. Makan zaman aku setek anjing nabi beda sahabat. Nyaman tak bagus. Ia beben kustek anjing nabi. Lain ni alhamdulillah Muhammad Al-Farizki. Muhammad Tafa'ul Tabarukan ke Gusti Kanjing Nabi. Sampai orang mau nyaman Muhammad nih gak? Cek pokol, tak ebeki pokol. Nika. samun berde orang nyaman Muhammad, pas bedil, puh repot nih gak? Nah ke puh Muhammad enggak cek pokol, puh repot nih Al rezeki, seribu rezeki. Lah ini keharapan. Jadi anak nyamana Muhammad beda arepan ngibes cekeh. Ya Allah, semoga sesuai bernyaman. Ini kan nomor satu. Nomor dua, anak ini kamu teroma celepa ke ate. Setelah dibekali iman dan Islam, bekalilah anak dengan ilmu. Jangan sampai andi anak butuh.

nikah cema-cema manusia menurut tipologi Al-Quran. Yang pertama, li nafsi. Thumma Kemudian kami wariskan Al-Kitab, Al-Quran. Tak ada kitab suci dengan Al-Quran ini tidak kan Sop. quran ini kan Masya Allah. Dari semenjak diturunkan, tauba sampai makin. Surat tah, 114 surat. Ayatnya sekitar 6.000. 6.600 sekian ayat. Kalimatnya 77.000 sekian kalimat. Hurufnya, hurufnya Al-Quran ratus ribu sekian-sekian huruf. lah yang menarik, beda ulama mana Kak Dinto? Abul Faraj Abdurrahman Al-Jawzi, Ibnul Jawzi. Beliau ini kan ngarang kitab Fununul Afnan Fi Ulumil Quran. lah beliau Kak Dinto, menghitung jumlah titiknya Al-Quran. Mungkula ben para ajunan isromitok. Tenggula, tak usah ajunan. Saumur odik belum tentu sanggup. Titik pertama Al-Quran ni kabak. Titik muka Al-Quran. emulai mulai bereng titik pertama. Titiknya Al-Quran pertama bak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kabada artinya. Jadi Al-Quran emulai berang titiknya bak di bawah. Artinya orang yang berakhlak dengan akhlak Al-Quran pasti antep jen paham ke Al-Quran jen antep ada orang ahli Quran sombong nih gak so maka Al-Quran dibuka ber titik pertama ba. titik pertama ba. harkat pertama kasroh. artena sami abak tak temu berengkasro mama ba. Jadi Al-Quran kan ini tata mulai berhuruf alif tegak. Yang pantas memiliki huruf alif tegak hanya Allah. Abah ini kebenih Allah. Kau tu mama be. Abah. orang mun ahli Quran pasti antep asor, tengeriam. Mun pada orang yang ngoceh ahli Quran sombong. Oh berarti kita ada lem Quran. Ini kan titik pertama. Titik terakhir Titik huruf nun minal jinnati wan nas titik terakhir ini kata titik manusia an artinya manusia mana bingung kui al an manusia tapi mana bi Allah ibuang nasin orang yang lupa teti manusia kan sifatnya pelupa nah, ini kata tanda cuma mun palupa geluk Benih manusia saya nyaman. Lo panika ini mana bis pulu lo pan sa kalian ni, kah, man, lupa ni sakalian, nikah manusia. tapi muncul sa kecok lo pa cik sa kecok lo benar eh buat makan buat lo pa benih lo pa kesa pama lo tak pada bereng lupa. pa pama lupa pa ni tak sami pada nasake bereng kek. masake tak sami monsake esontek nikah beres tanda rita. Ebrik pil beres. Tapi mon kek mazat tak beres pun. Lah nikah titik terakhir titik manusia. Lah beda anna su manusia. mon ibuang Allah kak din to tetinasid. Mana bi nas nas kak din to mutak pas. Nauzubillah. Mangkan bekrip mirip. Mangkan gulun para ajunan tetianas. Cek tetinas nas. Nas nas nikah. sifatnya tamak. Mari beri korak, korak, korak. Naudzubillah. Ebitong ternyata titiknya Al-Quran. Ebitong satu satu juta. Satu juta dua puluh lima ribu lebih tiga puluh titik. Tak lebih, tak kurang. Coba mungkin pendengar kiprah Injil. Saya rasa mitong huruf Pak Injil. Jaring Injil berversi-versi ambo. Beda versi Markus, Lukas, Matius, Yohanes, beda pampa. Beda Injil berbahasa Al-Qur'an, Barnabas. Ini kayak ekabung tetis setong menjadi perjanjian baru. Taurat perjanjian lama, ekabung teti setong menjadi Bible. Al-Quran kan itu seluruh dunia sami. Maka namun beda orang, mubah huruf Al-Quran pasti ditemukan. Apa Karena penghafal Al-Quran banyak nanti Di Indonesia Kak Dinto Di survei Jumlah penghafal Al-Quran 5 juta Ini kamu mungkin situ di Cimata Indonesia Ki banyak santri-santri sing ngapal lagi Al-Quran Maka Indonesia Ki epa salamet Allah Semoga so terus epa salamet Ini Maka potran pancen si Andi Apal siapalah Al-Quran. Ini kata dari Tancuk mulai lambuk, Pak Kun Sekuluhu tak ada peningkatan. Ini kata dari Tancuk Perak mulai Muntak Kuluhu, Ayat Kursi. Ayat Kursi, aduh ampun ngiring, siapa peningkatan abad Al ini. Al-Quran ini akan diturunkan. gusti Allah menurunkan Al-Quran. Eh sebut. Thumma Anapa Ana banyak penghafal Al-Quran? Karena kusti Allah cinci. Walakut yasarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi Al-Quran gak nih. Tuh epa gampang. Dek orang siku ongku terong apa lagi. Epa gempang. Mun orang ngapa lagi. Quran tak pal-apal. Keng Aten seku orang bungkol. Atena kurang padang. Mun padang ongkuan. Baca. Satu ayat sepuluh kali. Cekak masuk. Cekak masuk. Ha, nek aki kutu sekut epa eh, lapa lagi terus. Neka. Thumma awrathnal kita beladi le. Menurut Al Quran manusia ni ibu eh, kita tu. Nomor setong, dolimun li nafsi. Oh ring sekania je kabe entibi. Saya orang sekania je kabe entibi. Cakap pun mufassirin orang sekan aja ka berhenti bi ni ka allazi la Jahilon jahilun allazi la yata'lam orang putu si tanda ngaji kani ka, kani ke ni ka kan aja ka berhenti mengkana pesantren ni ka ko tu banyak alhamdulillah beda sabda ada putra na ajunan dibekali ilmu ni dengan sabdarian ada tak usah ujau asakola sanawiyah asakola aliyah syukur, montade sabdarian nada bisa bisa kabus oke panjenengan biaya besar nah ini kaku syukur ki bade kurung ngaji saya mau lang lep alepan ni kak ki bade pesantren alhamdulillah seluruh dunia jumlah pesantren terbanyak Indonesia ni kah sok asok Indonesia Tetapi pun orang putu tanda ngaji dolim kak. -badi kani aja. Apa napa? Karena abang rela tu ti orang putu, putu kan itu musuh utama di dalam hidup. Tahu le tu ti orang putu. Gara-gara tu ti orang putu, edeng bedeng. Gara-gara tu ti orang putu, eco koco. Gara-gara tu ti orang putu, epa gendeng. Nih kah? Pokok seepa bunga nih ki orang putu. Ini kata daritan, mangkan kiai ini kah, tak gampang ekening kal akali. Karena di ilmu, cek ngakali kiai, takira kira nda bentar. Ula sekut e kala akalan. Pernah bedoring deteng kal betet guna. Tak langkong gay. Abtina tro olia barokan ajunat. Boeng ki, etu akit. Pun ternap tina tak putot tu. Pun apa? Ngincema obeng ngale majuta. Hari, hari cek Bah, mak tak keringin cem obeng kapetan gula. Ini ona barokan. Ampun nyari ring lain. <laughs> gue, ten, nika, ceng -ceng 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 gula mungkin cemaki pun abri azaus. Ini kaya cokok-cokok wadhan gula. Saya kak dintah. Ampun tan daritan. Ini kaya gulu kutak kaya kaya ini. Gula ini kaya Allah. Paling takut. Bada setong saat. Bada orang tak kenal. Dut mudatan dia. Ngaku dari cek Ada apa sambian Mas saya ingin jadi santrinya, ya. ingin tetap. Oh ini kan pun tak jelas nih, tak ya tereng tuan. pas asak rosak edel, Gula enggak caritan setong kiai ecu betengah. Maka ini perhatian, cek gulu gu kiai, cendek akal ikal akal, beda kiai ecu tengah ampon tante. Bodoh ring munduk, ya terbang ring tuan. ampon oleh sabulan, ring tuan ini ngangi berhapi. Tak langkong ya, ti nak cabi HP, buper. Acabi Samsung Saya ke 2 juta satu ngai ampun. Anu tak langkong ya, anak ti ini ni apa tu ti supir. Lah abit oleh dua tahun, tak langkong ya. Pon apa? BPKB mobil lajunan. Pokok singkat cerita pas ekibaburu mobil mobilnya, Oh, ni kata ringkal ngakali kiai. Mangkan ngastete tak kiai. Eh, tipu juga makin. Mangkan ngastete. Lah, ni Teti cik sampai teti orang budu. tan -tanda. Ampun. Puh, ni ser teti orang bodoh ni. Mangkana Al-Quran pertama kali turun. Ayat yang pertama kali turun. Ikro bacalah. Artin, maca ni kah. Kutu ngaji. tore torekulun para ajunan anak teti orang bodoh pas sekolah. Karena makin ni penipuan, penipuan, penipuan makin ampun. Cek gampang ikni cokok cocok gulun para ajunan. Bekali anak kita dengan ini. Yang kedua, muktasid. Pasirah muktasid. Jahilun alladhi yata'allam. Orang putuh, saya kelem mengaji. Orang putuh, gelem mengaji. Berarti, orang putuh, saya kelem mengaji pada na orang sake seende atampe raja arpan sakeen insya Allah beres. Mun pada orang sake tak ende atau ni kaking tak terlalu beres. Tetapi mun pada orang putu tak ende ngaji pada na orang sake se tak ende atau be. Nah, ini kan nomor dua. Nomor telok sabikun bil khairat kiai ustad guru segelemulak. Mangkana rukuru nak tenggula ni ngah. Odi eka di ma apa Semulang Odik Odi ni ngah semanfaat ah. Kulan para ajunan semanfaat Samu ke Ananda Muhammad Al Farizki. Epa anak semanfaat. Manfaat ilmunah Manfaat pikiran Tenaga nah. Epa orang si aku nah. Dek kapeng sabenda ke. Nikah etontona nyulpuah Tetianak anak si ahlul iman, ahlul islam. Istiqomah ibadana mapan ahlakah. Efutuh akal pekeranah kalaben ilmu si manfaat. Amin. Bersalamat yang kak terjetah. Epa anak si mulja. Ala hadi niat. Wa niatin soleha. Sadakana sohibul hajah. Taritan bapak Ismail bapak putri. Tetia sadaka panolak balak. sedekah panulak pelai ben musibah al fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ya kana budu wa ya kana stain ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim salalo pot peten kaula tantaretan nyona sabur, pada salang minta sapor sama keeki amor lanceng de boleh kabulan Idul Fitri 1445 Hijriah tahun yang akan datang Zal arsy toroban was was wasdadal kursi haibatan wa waqara wa mtala'atis anwara wa tajatin, اذا واستغفر صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم